main dengan maksimal, terus juga bisa main dengan pola kita. Ya puji Tuhan senang sih. Dari pertandingan hari ini kira-kira ada yang perlu dievaluasi nggak dari performa? Ya paling ini aja sih ya, tadi lapangannya kan masih angin kayak gitu, jadi kita besok tetap kayak fokus satu poin buat ngelewatin anginnya aja sih. Karena lapangannya juga berangin dan kita masih perlu evaluasi. Ini Tara udah penuh penonton nih, terus teriak-teriak itu, kamu ketemu gak? Justru makin semangat lagi. Persiapan buat pertandingan besok, ketemu teman sendiri? Ya, besok gak usah dikenang kalau karena kita kan latihan bareng terus ya. Jadi lebih disiapin fokus sama ininya aja sih, pola makan sama sehat. Kita lebih banyakin komunikasi, jadi lawan gimana. Target buat Indonesia Master kali ini gimana? Targetnya ya pengen niatnya yang terbaik dulu, nggak mikir jauh dulu. Sebenarnya kita juga pengen juara, cuma kan kita mikirnya satu-satu dulu aja. Mungkin main maksimal lagi. Kalau dari game pertama sampai game ketiga, kira-kira mana yang paling aman dan yang paling nyaman sih game ketiga karena musuh juga udah ketemu sama kita juga, jadi kita lebih enak buat ngatur serangan dan lain-lain. Ini lawannya Stoica Sisters kan, ini lumayan tangguh. Ini ada sempat nggak sih belum main tuh ada? Ini menang nggak ya? Gak usah mikir itu sih sebenarnya, masih mampus. Siapanya sempat belajar pola permainan mereka lewat video atau apa gitu? Pasangan kelima ini mungkin lewat video ya, karena kan aku juga udah pernah ketemu sebelumnya. Lebih dipelajarin main, karena dia manjang terus kan polanya, jadi kita lebih siap dari set pertama tadi sih. Sebenarnya kita udah tahu pola mainnya, cuma masih ragu-ragu karena mungkin banyak tata masalah. Sebenarnya sih kalau yang kemarin nggak usah dipikirin ya omongan orang, jadi tetap fokus ke tadi. Nggak mikir itu sih, karena aku juga sering bilang dari mungkin kan baru pertama juga kan, jadi udah lama nggak pertandingan juga, dan pertandingan terus baru partner baru gitu. Mungkin aku juga apa ya bilang ke dia kayak wajar gitu, maksudnya masih pertama terus juga apa tegang segala macam, itu wajar ya, nggak apa-apa, nextnya kan masih ada pertandingan, kita coba lagi. Aku selalu bilang kayak gitu. Ada lawan yang pengen dilawan di lawan siapa gitu? Gak ada sih, sebenarnya fokus besok aja sih. Tercapai lagi ya.